setelah menjalani debutnya sebagai bos baru Chelsea pada tanggal 28 Januari lalu, Thomas Tuchel terus berada pada jalur terbaik dengan meraih 4 kemenangan beruntun. Kini, The Blues mampu menggeser Liverpool dan bertengger di 4 besar dengan koleksi 42 poin. Sejauh ini, di bawah asuhan Thomas Tuchel, Chelsea belum pernah merasakan kekalahan yang terakhir kali dialami pada era Frank Lampard. Thomas Tuchel diharapkan mampu menghadirkan trofi bagi The Blues ke Stamford Bridge. Untuk membantu merealisasikan hal tersebut, Thomas Tuchel membutuhkan beberapa pemain incarannya untuk melengkapi skuad The Blues di musim depan. Melihat pengalamannya bersama dengan PSG di Prancis, tak menutup kemungkinan Tuchel membidik pemain dari Liga One. Dan berikut adalah 5 bintang muda Liga One yang bisa didatangkan Thomas Tuchel ke Stamford Bridge musim depan. Boubakary Soumaré. Gelandang bertahan berusia 21 tahun milik Lille, Boubakary Soumaré kini telah menjadi incaran banyak klub Eropa seperti Chelsea dan Arsenal. Berkat penampilan gemilangnya bersama dengan tim, Soumaré berhasil membawa Lille bertengger di posisi puncak sementara Liga One. Sejak bergabung bersama dengan tim utama Lille di tahun 2017, Soumaré telah bermain sebanyak 72 pertandingan dengan menyumbang 1 gol bagi Lille. Boubacar Camara. Pemain 21 tahun asal Marseille, Boubacar Camara merupakan produk asli Akademi Marseille yang berhasil menembus skuad utama pada tahun 2016 lalu. Selama menjadi andalan di lini tengah Marseille, Camara telah bermain sebanyak 77 penampilan dengan menyumbang 2 gol. Selain sebagai gelandang, Camara juga bisa dipasang sebagai bek tengah ataupun bek kiri. Fleksibilitas Camara sangat berguna untuk menyokong lini belakang The Blues di musim depan. Kylian Mbappe. Bintang muda Prancis yang bermain untuk klub PSG, Kylian Mbappe merupakan pemain kunci PSG yang dianggap sebagai salah satu penyerang terbaik dunia saat ini. Mbappe berhasil menunjukkan performa gemilangnya dengan mencetak 8 gol dari 97 laga bersama dengan PSG sejauh ini. Dengan kontraknya yang akan segera berakhir pada tahun 2022, Mbappe belum mengambil keputusan terkait masa depannya bersama dengan klub asal Paris tersebut. Namun, Chelsea harus bersaing dengan klub besar lainnya seperti Real Madrid dan Liverpool untuk mendatangkan pemain berusia 22 tahun tersebut. Eduardo Camavinga. Eduardo Camavinga adalah seorang gelandang berusia 18 tahun yang bermain untuk klub Rennes di Liga One. Karena penampilannya, pemain kelahiran Angola tahun 2002 tersebut kini telah menjadi incaran banyak klub Eropa. Bersama tim utama Rennes, pemain timnas Prancis tersebut telah bermain sebanyak 49 laga dengan mencetak 2 gol serta 2 assist. Marquinhos. Pemain PSG lainnya yang bisa menjadi opsi Tuchel untuk memperkuat lini belakang Chelsea musim depan adalah Marquinhos. Pemain timnas Brazil yang didatangkan PSG dari AS Roma di tahun 2013 lalu telah bermain sebanyak 193 penampilan dengan menyumbang 15 gol bagi PSG. Bek andalan PSG berusia 26 tahun tersebut sangat cocok dijadikan pengganti rekan senegaranya Thiago Silva yang kini telah berusia 36 tahun.